Hai, Shalom. Selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan akan melawat hidup kita semua. Karena itu, mari kita datang dengan sebuah rasa yang haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Untuk itu, mari kita menghampiri hadirat-Nya dengan hati yang rindu dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Bawa hati kita kepada Tuhan. Amin. Mari katakan sama-sama. Rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Tiada yang tersembunyi.
dan bawaku. Berjumpa dengan Engkau, pribadi yang kami cinta, yang kami kasihi. Engkau lebih dari segalanya, ya Tuhan. Tidak pernah kami ragukan kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami dalam keadaan apapun di hidup kami, Tuhan. Engkau setia, Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih, ya Tuhan. Haleluya. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan. Tetaplah Allah penolongku.
sebab Yesus sertaku. Mari katakan lagi sama-sama, tidak pernah ku ragukan kasih-Mu. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Yeah.
Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya janjimu di hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang mengikatkan dirimu kepada janjimu. Dan kami percaya setiap janjimu akan tergenapi dalam kehidupan kami. Karena itu kami tidak boleh merasa takut. Tidak boleh terus merasa di dalam kekhawatiran. Karena kami tahu yang menyertai kami adalah Allah yang besar. Allah yang setia buat janjinya dalam hidup kami. Karena itu kami berserah kepadamu pagi ini. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tanganmu. Biar firmanmu berbicara menuntun kami. Sehingga nilai kebenaran, prinsip kebenaran itu yang kami hidupi di tengah apapun kehidupan kami. Yang kami alami hari-hari ini. Kami tetap percaya bahwa engkau Allah yang setia buat janjimu. Terima kasih ya Tuhan, biar perenungan firman Tuhan pagi ini menjamah hati kami, membangkitkan iman kami untuk kami terus berjalan denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Allah berkata bersama-sama. Amin, amin, amin. Wow, saya percaya hadirat Tuhan ada di sini dan di rumah Anda. Sebab Tuhan itu sangat rindu untuk terus menjamah hati kita. Dan izinkan pagi hari ini Tuhan itu berbicara, menuntun kehidupan kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Nah untuk itu mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Di dalam Mazmur pasal ke-37 ayat 23 dan 24. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Nah saudara, ada sebuah janji yang baru saja kita baca. Janji di dalam kehidupan kita dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau Anda suka judul dari perenungan firman Tuhan, saya berikan judul pagi ini adalah terhempas namun tak tergeletak. Setiap kita ini selalu dihadapkan kepada apa yang namanya persoalan. Persoalan itu datang silih berganti dalam hidup kita. Tanpa diminta pun kadang-kadang persoalan datang sendiri. Setiap kita menghadapi. Tapi ketika kita menghadapi, mungkin kita ini mengalami apa yang namanya ketakutan atau khawatir. Saudara, hal itu adalah hal yang normal. Percayalah, setiap orang pernah mengalami apa yang namanya takut, apa yang namanya khawatir.
Tetapi persoalannya di sini adalah begini loh. Kekhawatiran, ketakutan kita itu tidak boleh sampai melebihi kepercayaan kita kepada Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Rasa khawatir itu normal, orang bisa khawatir, tetapi kekhawatiran Anda tidak boleh melebihi kepercayaanmu kepada Tuhan. Makanya itu perlu sebuah keputusan. Setelah kita mengalami kekhawatiran, next berikutnya, step berikutnya itu menentukan Anda mau terus tinggal di dalam kekhawatiran dan ketakutanmu, atau Anda mulai mengambil keputusan untuk Anda bangkit, untuk Anda mencari Tuhan, dan sungguh-sungguh di situ kita bisa berjumpa dengan janji dan perkataan Tuhan. Nah, itu yang membuat kita hari-hari ini, sekalipun kita jatuh, kita tidak akan pernah tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita, hidup kita, tangan Tuhan menopang hidup kita. Amin, saudara. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang hari ini kita akan renungkan bersama-sama, yang disebut terhempas namun tak tergeletak itu apa. Ya, yang pertama adalah, coba ayat 23 kita akan baca ya. Dikatakan begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Maka yang pertama adalah ini, ketika kita adalah orang yang mungkin hari-hari ini mengalami sebuah problem, sebuah persoalan, percayalah tangan Tuhan menopang hidup kita. Amin. Maka yang pertama dikatakan ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apa sih artinya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang? Saudara, hidup Anda dan saya adalah sebuah kehidupan yang telah diatur oleh Tuhan. Tuhan tuh menetapkan langkah hidup kita. Tuhan ketika menciptakan Anda dan saya, Tuhan tuh bukan Tuhan yang nganggur di surga tanpa tujuan, bukan itu. Ketika dia menciptakan yang namanya Yudi Kusmanto ini, Tuhan tuh punya rencana yang indah. Tuhan punya blueprint yang begitu mulia di hidup saya dan saudara. Karena itu Tuhan harus diberi kesempatan untuk menetapkan langkah-langkah hidup kita. Sebab hidupmu dan hidupku adalah milik Tuhan sepenuhnya. Amin. Ketika Anda adalah orang yang hari ini terhempas, begitu Anda mengalami masalah, seolah-olah persoalan ini begitu berat dalam hidupmu. Asal satu ini, apa itu? Ketika Anda mengerti bahwa hidupmu itu tidak pernah keluar dari kehendak Tuhan. Maka saya percaya, saudara, rasa tenang itu ada. Kenapa? Begitu sekalipun kita mengalami persoalan, tetapi kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Karena apa? Hidup Anda telah diatur oleh Tuhan. Dan di sini kita bisa mengerti bahwa okay, Tuhan, sekalipun hari-hari ini aku mengalami problem yang berat, tapi aku percaya satu ini, hidupku ini diatur oleh Tuhan. Hidupku ini berada di dalam tangan Tuhan. Hidupku ini ada di dalam genggaman Tuhan. Dan aku percaya yang datangnya daripada Tuhan itu selalu yang terbaik dalam hidupku. Amin, saudara. Nah, dari pengertian seperti ini Anda tahu bahwa hidupmu diatur oleh langkah kaki Tuhan. Maka kita tahu bahwa apapun yang terjadi, ucapan syukur itu akan terus ada dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena Anda percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Apapun yang terjadi, seolah-olah hari-hari ini banyak orang yang mengalami persoalan begitu berat hidupmu. Tapi kalau Anda tahu bahwa hidupmu diatur oleh Tuhan, Anda tahu di ujung daripada semua problem yang kita alami, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Anda bisa mengalami ketenangan di tengah-tengah persoalan hidupmu yang berat. Tapi kalau kita biarkan hidup kita menjadi orang yang takut, khawatir, lalu kita dari situ, lalu kita meragukan Tuhan. Lalu kita bertanya, apakah Tuhan sanggup menolong saya? Apakah Tuhan meninggalkan saya? Lalu pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu itu mulai muncul dalam hati kita. Dan kita izinkan pertanyaan-pertanyaan itu menguasai hati kita, menguasai iman kita. Maka ini yang terjadi, kita akan mudah kecewa dengan Tuhan. Kita akan terjebak pada situasi ini. Apa itu? Kita itu mengikut Tuhan cuma ingin mengambil keuntungan saja. Ini yang tidak boleh. Akhirnya kita mengikut Tuhan cuma dengan satu pikiran. Tuhan harus berkati aku. Tuhan harus menolong aku. Akhirnya konsentrasi fokus kita itu cuma kepada berkat. Percaya dengan saya, saudara, Tuhan itu pasti memberkatimu. Percayalah. Tapi biarkan hari pagi ini kita boleh melihat bahwa pribadi Tuhan itu jauh lebih menarik perhatian kita, melebihi berkat Tuhan, sekedar berkat Tuhan. Saya percaya kalau pribadi Tuhan jauh lebih menarik perhatianmu, maka ini yang terjadi, Anda akan tetap bersyukur ketika mengalami persoalan. Kenapa? Asal satu ini,
kau tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Itulah adalah alasan untuk Anda tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin. Karena itu biar ini yang kita mengerti, bahwa hidupku ini diatur oleh Tuhan. Tuhan itu mengatur langkah-langkah hidup orang seperti saya dan Anda. Kita ini begitu dicintai. Ya, begitu dicintai. Jangan mudah kecewa. Makanya itu kalau Anda berdoa, saya percaya satu prinsip ini. Tuhan itu pasti menjawab doa. Kalau Anda berdoa, minta sesuatu dengan Tuhan, percayalah ini. Tuhan itu pasti menjawab doa Anda. Cuman persoalannya, jawaban doa itu tidak harus sesuai dengan keinginan. Kadang-kadang kita ini memperlakukan Tuhan itu, menurut saya, kurang adil. Ya kurang adil. Kita itu selalu kadang-kadang berdoa dengan sebuah skenario. Tuhan, aku berdoa. Nanti kalau bisa itu begini, begini, begini. Kita ini mencoba mengatur Tuhan untuk memenuhi keinginan kita dengan cara kita. Oh, kalau Anda berdoa dengan semua cara dan proposal cara dan Tuhan itu memenuhinya, saya percaya itu berangkat dari kebaikan Tuhan. Tidak harus Tuhan itu memenuhi, menjawab doa Anda itu dengan cara Anda. Tidak harus. Tapi kalau sampai Tuhan itu memenuhi doa Anda dengan jawaban doa dengan sesuai dengan keinginan dan cara Anda, itu berangkat dari kebaikan Tuhan. Tidak harus. Jadi kalau Anda hari ini berdoa lalu Tuhan berkata ya, maka Anda akan mendapatkan apa yang Anda doakan. Betul? Tapi kalau Tuhan itu berkata tidak, bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa Anda. Tuhan menjawab doa Anda. Kalau Tuhan berkata tidak, berarti ini prinsipnya. Anda akan mendapatkan apa yang jauh lebih baik daripada apa yang Anda doakan. Karena Tuhan itu mengatur hidupmu. Amin, saudara. Nah, dari sebuah prinsip nilai yang seperti ini, kita itu tahu, oh hidupku itu diatur oleh Tuhan. Ya, dikatakan orang yang hidupnya berkenan. Berkenan itu artinya apa sih? Berkenan itu artinya gini, kita setuju dengan apapun keputusan Tuhan dalam hidup kita, itu berkenan. Artinya kita itu mengutamakan ini, kita menyenangkan hati Tuhan melebihi segalanya. Berkenan seperti, dan beriman itu juga begitu. Beriman itu bukan ini, bukan, oh Tuhan aku beriman, ini harus begini, amin. Itu bukan beriman, itu namanya memaksa. Beriman itu artinya begini, seperti Yesus berkata ini, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Itu beriman. Beriman itu berarti menyelaraskan keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu beriman. Amin. Itu beriman. Jadi setiap kita ini punya kehendak, punya keinginan, saya tahu. Tapi di atas seluruh keinginan, kehendak Anda, ada kehendak Tuhan yang absolut, yang tidak bisa dibantah. Nah, disinilah kita menyadari bahwa hidup Anda dan saya diatur oleh Tuhan. Amin. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang. Dari sini kita tahu. Dan ketika Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, langkah-langkah hidup Anda dan saya, maka hal yang baik, yang terbaik selalu menyertai kita. Amin. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Ayat 23 lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Berarti yang kedua adalah untuk Anda yang hari ini sekalipun terhempas tapi tidak tergeletak. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah menjaga kehidupan yang benar. Persoalan yang Anda hadapi tidak boleh jadi alasan untuk Anda menurunkan standar firman Allah. Tidak boleh. Firman Allah itu tidak boleh, kebenaran firman Allah itu tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan Anda. Anda hari ini punya persoalan atau tidak, prinsip kebenaran itu harus kita hidupi. Amin. Kata berkenan itu artinya itu tadi saya bilang. Kita adalah orang yang menjaga kehidupan yang benar. Kehidupan dalam kebenaran itu tadi saya bilang tidak boleh ditentukan oleh keadaan kita. Baik atau tidak baik keadaanmu. Teruslah hidup dalam kebenaran. Dan saya percaya waktu kita hidup dalam kebenaran, waktu kita hidup di dalam prinsip kebenaran, maka kebenaran itu yang akan membela hidupmu. Percayalah dengan ini. Dalam situasi ini jangan menjadi orang yang kompromi, yang menurunkan standar firman Allah. Jadilah orang yang berpegang pada prinsip firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita hidup dalam prinsip firman Allah itu yang akan menopang hidupmu dan hidupku. Dan itu yang akan membuat mata kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan buat kehidupan saudara.
Amin. Jadi prinsip yang kedua adalah ini, menjaga kehidupan yang benar. Waktu kita tadi memegang prinsip kehidupan yang benar, maka kita itu gini, tidak akan mudah juga salah paham dengan Tuhan. Kita tuh mengerti bahasanya Tuhan. Masih ingat gak ketika Tuhan Yesus menawarkan kepada seorang yang lumpuh, yang 38 tahun sakit itu, Yesus berkata, maukah kamu sembuh? Itu pertanyaan yang mudah, maukah kamu sembuh? Jawabannya harusnya iya atau tidak. Tapi orang ini jawabannya kayak tidak nyambung dengan pertanyaan Yesus. Ya aku ini tidak ada orang yang menolong aku. Kalau aku sudah dekat ada orang lain yang mendahului aku. Terus begitu dia mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan dirinya, menyalahkan situasinya. Orang ini tidak mengerti bahasanya Tuhan. Karena apa? Persoalannya itu lebih menguasai hatinya. Dia terfokus kepada persoalan. Sehingga ketika Tuhan berbicara kepada dia, dia gak mengerti. Lalu ketika itu dia berusaha kompromi dengan dosa demi menyelamatkan dirinya sendiri, demi menolong hidupnya sendiri, dia kompromi dengan dosa, dia menurunkan standar firman Tuhan. Padahal janji Tuhan itu sudah jelas bahwa Tuhan itu menyertai kita di lembah bayang maut sekalipun aku ada di situ bersama denganmu. Janji Tuhan itu jelas, tapi orang tidak bisa mengerti. Karena apa? Fokusnya cuman hanya untuk supaya dia terselamatkan dari persoalan. Dan dengan itu dia kompromi dengan dosa. Dengan itu dia menurunkan standar firman Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Kita harus menjadi orang yang berpegang pada firman Tuhan. Sehingga dari ketika kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan, kita itu akan mudah mengerti bahasanya Tuhan di hidup kita. Amin, saudara. Dan itu yang membawa kita pada kemenangan oleh karena Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga apa? Coba ayat yang ke-24. Dikatakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan apa? Menopang tangannya. Dikatakan sebab Tuhan menopang tangannya. Kita itu boleh terhempas, tapi tidak akan pernah tergeletak. Karena apa? Karena Tuhan menopang hidup kita. Makanya tadi saya bilang Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia. Seserius apa sih Tuhan itu mengasihi kita? Seserius kematian Kristus di atas kayu salib. Tidak ada kasih yang lebih besar, kata Alkitab, selain ini, seorang yang memberikan nyawanya. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Jelas, Yesus telah memberikan kasih yang terbesar. Makanya jangan salah berdoa. Kadang-kadang kita ini salah berdoa. Doa kita gini, Tuhan tambahkan kasih-Mu dalam hidupku. Salah, itu doa yang salah. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah memberikan semuanya. Ketika Tuhan itu naik di kayu salib, di atas kayu salib itu, dan berkata, aku serahkan nyawaku, itu Tuhan itu telah mencurahkan kasih-Nya yang terbesar di hidup kita. Tuhan tidak pernah menahan-nahan kasih-Nya di hidup kita. Jadi Anda tidak perlu berkata, Tuhan tambahkan kasih-Mu, Tuhan sudah memberikan semuanya. Yang benar adalah, Tuhan ajari aku untuk terus hidup di dalam kasih-Mu. Di dalam kasih Tuhan. Berarti kita belajar percaya kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, menghargai karya salibnya di hidup kita. Itu yang membuat kita ini bisa menghadapi segala sesuatu dengan kemenangan. Kita tetap melihat kasih Tuhan. Dan kita tahu bahwa hidup kita ini ditopang oleh kasih-Nya itu. Dan Anda tidak pernah merasa sendiri. Karena itu hari-hari ini ketika Anda punya persoalan, jangan seorang pun merasa sendirian. Dengar saya baik-baik, Tuhan mengasihimu. Dia menopang hidupmu. Dia menggendongmu dengan tangan kanannya sendiri. Maka yang namanya kekuatan yang baru, pengharapan, mujizat, damai sejahtera, sukacita, itu akan melimpah dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena Tuhan sedang menopang hidupmu. Amin. Masih ada Tuhan. Mungkin ada beberapa orang yang berkata hari ini, aduh sudah tidak ada pertolongan lain. Aduh saya tidak ada yang mengasihi aku. Dengar saya baik-baik pagi ini. Tuhan menyertaimu. Tuhan menopangmu. Dia memberikan kekuatan yang baru. Sehingga setiap kita boleh melihat betapa kasih-Nya besar buat hidup kita. Amin. Persoalan boleh datang. Anda terhempas dengan banyak hal persoalan. Tapi ingat satu prinsip ini. Anda boleh terhempas tapi tidak akan pernah tergeletak. Mengapa demikian? Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Hidupmu itu telah diatur oleh Tuhan. Tenang saja,
Tuhan pasti datangkan yang terbaik asal hidupmu berkenan kepada Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, menjaga kehidupan yang benar supaya kita terus hidup di dalam kebenaran. Tidak boleh mengkompromikannya, tidak boleh menurunkan standar firman Allah, tapi kita hidup terus menyenangkan Tuhan. Lalu yang ketiga, kita tahu sebab tangan Tuhan menopang hidup kita. Anda tidak pernah sendiri, Anda bersama dengan Tuhan. Anda bisa terhempas dengan banyak hal, tapi satu ini, Anda tidak akan pernah tergeletak. Amin. Karena biar pagi hari ini, ayo kita datang kepada Tuhan. Mari nyatakan iman kita di hadapannya. Anda berkata, Tuhan, aku ada di sini. Di situasi apapun, sekalipun ada banyak persoalan yang membuat aku terhempas, tapi satu ini aku tahu, aku tidak akan pernah tergeletak. Sebab Tuhan menopang hidupku. Satu ini yang perlu dijaga, apa itu? Supaya kehidupan yang berkenan kepada Tuhan terus ada dalam hidupku. Amin, saudara. Mari kita datang menghampiri Tuhan. Mari semua angkat tanganmu. Kita akan nyanyikan satu ini. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Mari katakan sekali lagi dengan iman. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi dengan imanmu, ku percaya, haleluya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Kami percaya kepada Tuhan, kami mengasihimu lebih dari segalanya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Sekali lagi katakan, ku percaya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menepati janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Ada seorang bapak bisnismen yang hari-hari ini lagi stres, lagi tertekan karena Anda terlibat hutang yang cukup berat. Yang Tuhan taruh di hati saya sekitar 80-85 juta. Dan itu membuat Anda kepikiran karena itu, karena Anda baru memulai bisnismu dan bisnis ini tiba-tiba harus mengalami sebuah persoalan seperti ini. Anda hari-hari ini menjadi orang yang sangat tertekan, bahkan imanmu begitu runtuh. Anda mulai mempertanyakan apakah Tuhan sanggup menolong saya. Saya mau beritahu buat Anda, Tuhan sanggup menolongmu. Saya percaya bahwa, saya merasa sekali bahwa Tuhan ingin sungguh-sungguh memulihkan keadaan perekonomianmu. Karena itu tetaplah percaya dengan Tuhan. Lakukanlah yang baik. Anda mungkin sempat berpikir untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya bilang stop, berhenti untuk berpikir itu. Hiduplah berkenan, kata Alkitab. Sebab Tuhan sedang menopang hidupmu. Orang-orang yang berkenan, langkah kakinya itu dituntun oleh Tuhan. Sebentar lagi saya akan berdoa buat Anda. Saya percaya bahwa Tuhan akan menuntun hidupmu. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu, saya berdoa. Tuhan Yesus, kau memberikan hikmat. Kami tahu Tuhan, ampuni kesalahan kami ketika kami boleh terlilit hutang ini. Mungkin kesalahan kami terlalu serakah atau tidak berhati-hati, tidak bisa mengatur keuangan dengan baik sehingga kami terlilit hutang ini.
Tapi hari ini hamba berdoa, Tuhan Engkau yang menolong ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap hutang ini dapat dilunasi dengan cara Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan, kami melakukan apa yang baik. Berkati apa yang dikerjakan oleh tangan kami hari-hari ini ya Tuhan, sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Tuhan berkati sehingga orang ini akan mengalami sebuah terobosan baru di dalam keuangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada yang seorang ibu yang hari ini, saya tuh melihat kayak ibu ini lagi terpuruk. Lagi duduk di tempat tidurnya sendirian. Dia lagi dalam keadaan khawatir, takut, penuh dengan hati yang pahit. Karena Anda sedang memikirkan suamimu. Suamimu sedang berselingkuh. Dan kehidupan rumah tangga kalian sedang ada di ujung daripada perceraian. Ibu ini takut satu sisi Anda mengerti prinsip firman Tuhan. Tidak boleh bercerai. Tapi satu sisi Anda sudah tidak tahan menghadapi suamimu. Dengar saya baik-baik. Tuhan ingin pulihkan keadaanmu pagi ini. Saya melihat bahwa Tuhan ingin sungguh-sungguh menggendongmu. Engkau tidak pernah sendiri. Tuhan pulihkan keadaanmu. Jangan berpikir untuk terus melanjutkan gugatan perceraian. Batalkan sekarang. Mari kita datang kepada Tuhan pagi ini. Dan izinkan Tuhan itu menjamah kehidupanmu. Kehidupan suamimu juga. Pagi ini. Mari datang, bawalah perkaramu kepada Tuhan. Dia tahu isi hatimu. Dia tahu keadaanmu. Tuhan, hamba berdoa hari ini. Pagi ini kau menjamah suami. Hati suaminya. Untuk berbalik kepada Tuhan. Untuk berbalik kepada istrinya. Untuk melihat keadaan anak-anak mereka juga. Tuhan, keluarga yang retak dan hampir runtuh ini. Tuhan pulihkan pagi ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Sehingga keluarga ini boleh utuh kembali. Tuhan, kalau bukan Tuhan sudah tidak ada yang sanggup menolongnya. Karena itu kami bawa perkara kami ke hadapan-Mu. Dan Engkau yang mengambil alihnya pagi ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, terima pemulihan pagi ini. Terima pemulihan dalam keluargamu. Haleluya. Ada orang-orang yang sakit, yang hari-hari ini Anda sudah sempat sampai pada level putus asa. Satu sisi Anda tidak sembuh-sembuh, satu sisi juga Anda melihat bahwa secara perekonomian, secara keuangan juga tergerus hampir habis untuk mengobati ini. Hamba putus asa, dengar saya baik-baik. Pagi ini mujizat akan terjadi di dalam kehidupanmu. Sekarang bukalah hatimu, kalau Anda kuat angkat tanganmu, kalau enggak bukalah hatimu saja. Sekarang aku berdoa di dalam nama Yesus. Penyakit apapun yang ada pada tubuh orang-orang ini. Aku usir keluar. Dalam nama Yesus tinggalkan orang-orang ini. Aku memperkatakan kesembuhan. I speak healing. Aku memperkatakan kesembuhan mengalir. Buat orang-orang ini. Orang-orang yang kena COVID-19. Orang yang kena kanker di paru-parunya. Orang yang ada kanker di otaknya. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku kutuki kanker ini menjadi kering pagi ini di dalam nama Yesus dan melepaskan kesembuhan, pemulihan. Orang-orang yang bermasalah dengan tulang bagian belakang, tulang di dalam panggulnya, bagian panggulnya. Dalam nama Yesus dipulihkan pagi hari ini. Terima pemulihan daripada Allah. Terima kesembuhanmu sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Anda tidak pernah sendiri, Tuhan bersamamu. Tuhan menyertaimu. Dia sungguh-sungguh ingin memulihkan keadaanmu. Dia sungguh-sungguh ingin memulihkan situasi hidupmu. Sebab dia menopang hidupmu. Haleluya. Mari semua angkat tanganmu sekali lagi. Nyanyikan pujian ini dengan percaya kepada Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Haleluya. Biar hadirat Tuhan menjamahmu pagi ini. Biar hadirat Tuhan menjamahmu dimanapun Anda berada. Haleluya. Tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya kau Tuhan yang
tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi ku percaya, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai. Amin. Menepati janji. Sekali lagi dengan iman katakan ku percaya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah. Percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji janjimu. Menepati janji janjimu. Menepati janji. Sekali lagi katakan menepati janjimu dan kita akan sembah Tuhan bersama-sama. Menepati janji janjimu. Mari angkat suaramu. Mari kita sembah Dia. Akui Dia Tuhan atas kehidupanmu. Takkan pernah ditinggalkan. Takkan pernah sendirian. Sebab Tuhan menopangmu. Hadirat Allah di sini. Hadirat Allah yang sama menjamamu di rumahmu. Kita jangan takut menghadapi apapun. Amin. Ada beberapa orang juga sekali lagi boleh gak saya terus berdoa buat Anda. Anda yang lagi hari-hari lagi mengalami sebuah tekanan, stres karena pekerjaan, karena apapun. Hatimu begitu tertekan.
hatimu begitu gundah gulana oleh karena semua hal yang kau hadapi hari ini begitu berat. Tapi dengar saya baik-baik, Tuhan akan menopangmu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia Allah yang setia. Amin. Oh, saya mengatakan dengan hati yang hancur. Saya mengatakan dengan hati saya yang pecah. Karena saya tahu Tuhan mengasihimu. Kami semua di sini mengasihi Anda. Kami ingin melihat mujizat terjadi pagi ini. Anda yang hari ini datang dengan persoalan, dengan pergumulan hidupmu, apapun, boleh gak semua angkat tanganmu? Sekarang terimalah kekuatan daripada Tuhan. Terimalah mujizat itu sekarang ini. Dalam nama Yesus, Dia yang tidak pernah meninggalkanmu, Dia Allah yang selalu menepati janjinya. Sekarang terima sekarang. Di dalam nama Yesus, kekuatanmu diperbaharui sekarang. Dalam nama Yesus, hadapi hidupmu. Dan kepala yang tegak dan melihat kepada Tuhan. Jangan tertunduk kalah. Jangan tertunduk kalah oleh karena apapun. Lihatlah, Tuhan menyertaimu. Haleluya, haleluya. Mari semua angkat tangannya sekarang. Kita terima doa berkat, penggembalaan buat Anda semua. Biar pagi hari ini hidupmu penuh dengan kemenangan. Sekarang hamba berdoa ya Tuhan. Untuk setiap jemaat yang pagi hari ini mengikuti doa pagi ini secara langsung. Tuhan, kau memberkati hidup mereka. Kau yang menuntun hidup mereka. Langkah kaki hidup mereka dituntun oleh Tuhan. Sekalipun ada banyak orang yang terhempas oleh karena persoalan. Tapi kami percaya satu ini, kami tidak akan pernah tergeletak. Sebab tangan-Mu menopang hidup kami. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah atas kehidupan saudara. Biar sepanjang hari ini, sepanjang hari esok, Anda akan penuh dengan kemenangan oleh karena Tuhan yang setia menyertaimu. Dan dibuatlah berhasil hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan, katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.